Saudara, so, di tengah tuntutan masyarakat terhadap peningkatan layanan jasa transportasi yang terus meningkat, permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks. Berbagai faktor menjadi penyebab dan mengurai permasalahan dalam waktu singkat menjadi sebuah tantangan. Contohnya, permasalahan pada dunia penerbangan, jatuhnya pesawat Air Asia, serta keterlambatan jadwal yang parah oleh maskapai Lion Air membuat karut-marut dunia penerbangan terkuat. Selain itu, salah satu program yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo untuk membangun tol laut pun hingga saat ini belum terpapar secara jelas ke publik. Saudara, selama satu jam ke depan, saya Ira Kusno akan membahas permasalahan transportasi bersama Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, tentunya dalam satu meja episode Apa Kabar Gebrakan Jonan. Permasalahan yang dihadapi sektor transportasi kini makin kompleks. Tuntutan masyarakat terhadap perubahan layanan jasa transportasi terus meningkat, mulai dari transportasi darat, laut, hingga udara. Berbagai faktor mempengaruhi timbulnya masalah-masalah tersebut, mulai dari ledakan penduduk, tingginya angka kendaraan bermotor, hingga lemahnya sistem birokrasi dari pemerintah si pemegang kekuasaan tersebut. Transportasi darat memiliki pekerjaan yang cukup berat. Angka kemacetan yang tinggi, dampak polusi yang ditimbulkan, hingga kecelakaan akibat kelalaian perawatan kendaraan masih menjadi musuh utama para pengguna jalan. Lain lagi dengan transportasi udara, transportasi yang membutuhkan kecanggihan dan ketelitian dalam operasionalnya membutuhkan perhatian lebih karena moda transportasi ini masih menjadi andalan masyarakat sebagai alat transportasi tercepat mulai dari penundaan keberangkatan hingga pertaruhan keselamatan penumpang demi mendapatkan harga murah. Sementara pada transportasi laut, Indonesia harus bergerak cepat dalam pembangunan sistem transportasi laut yang terintegrasi untuk menumbuhkan sektor perekonomian makro. Mampukah Kementerian Perhubungan menerima tantangan inovasi yang meningkatkan pelayanan yang lebih baik? Ya Pak Jonan, Salah satu visi pemerintahan Jokowi-JK adalah bidang maritim dan yang kerap didengungkan adalah soal tol laut. Sebenarnya Pak, tol laut ini uh, seperti apa sih nanti uh, aplikasinya? Ini, <tuh> pengertian tol laut itu, itu yang pertama menganggap bahwa laut itu sebagai penghubung. Jadi tidak boleh dianggap sebagai atau tidak bisa dianggap sebagai pemisah. Gitu. Jadi, tol laut itu Uh, pertama kita implementasinya lebih banyak untuk menciptakan freightliner. Jadi freightliner itu begini, uh, dari setiap pelabuhan ke pelabuhan lain. Sekarang kalau pelabuhan besar itu banyak dilayani oleh uh, kapal angkutan barang yang terjadwal, tapi komersial, tapi pelabuhan besar aja. Kalau pelabuhan kecil-kecil itu banyak kapal angkutan barang tapi tidak terjadwal. Ini salah satu akibat. Yang menyebabkan harga barang di banyak daerah-daerah yang agak jauh dari pelabuhan-pelabuhan besar itu menjadi harganya naik banyak. Ya. Uh, kalau dari keterangan Pak Jonan berarti ini kan mungkin mindsetnya publik berpikir seperti tol benoa gitu ya Pak ya? Tapi Betul. ini sama sekali bukan kan? Nah. Jadi ini akan ada kapal besar Betul. begitu ya Pak? Betul. Oke, okay. terus Jadi, kemudian? Kapal barang. Yeah. Jadi kita pertama kami itu di Kementerian Perhubungan kami usahakan secepat mungkin ya mudah-mudahan nanti satu April atau satu Juni lah paling lambat itu ada freightliner uh, yang uh, diberikan subsidi perintis untuk menjalankan angkutan barang yang terjadwal di banyak pulau-pulau terluar dan pulau-pulau terpencil yang itu ada Itu dari termasuk. pelabuhan besar ya pak? Ya? Dari pelabuhan besar. Pelabuhan besarnya mana aja pak? Pelabuhan besar banyak. Jadi ada kira-kira. Uh, 100 11 ya pelabuhan besar yang dikelola oleh Pelindo 1 sampai 4 ya. Tapi jumlah kita sendiri kan pelabuhannya banyak sekali ya, Pak Banyak. Ya. Pelabuhan pelabuhan non militer yang sekarang beroperasi itu kira-kira 1.240 pelabuhan. Itu separuh dioperasikan oleh UPT pemerintah daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 separuhnya lagi sekitar 500 dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan Bapak tadi bilang uh, rencananya adalah April atau Juni begitu? Ya kira-kira uh, Target itu Bapak set berdasarkan apa Pak? Target itu diset berdasarkan kesiapan operasi kapal angkutan barang yang terjadwal itu Bukankah itu berarti kita cukup optimis Pak? Karena kan jaraknya pendek itu. Oh pendek sekali, nah begini kalau mau diadakan kapal baru dan sebagainya, wah nunggunya bisa tiga tahun, ya. Jadi ini kami beri penugasan ke Pelni untuk uh, mengoperasikan freightliner angkutan barang. Di samping Pelni juga mengoperasikan angkutan penumpang yang terjadwal, ya, biar Pelni yang usaha sendiri, ya, cari kapalnya dan sebagainya. Ya, kita memberikan subsidi aja. Kalau secara sempurna uh, visi kemaritiman tol laut ini hmm. itu selesainya, accomplishnya itu tahun berapa pak kira-kira? Hmm. Ini bukan soal tahun ya, tapi hmm. apa capaian yang mau, mau diusahakan? Yang pertama itu begini, diusahakan distribusi, distribusi barang melalui laut itu lebih merata ya itu pertama. Kalau yang di pelabuhan-pelabuhan komersial yang dikelola oleh Pelindo 1 sampai 4 itu sudah nggak masalah itu dikelola oleh BUMN uh, BMN mestinya jalan lah ya itu. Nah ini sekarang kita yang maunya di pelabuhan-pelabuhan perintis yang tidak disinggahi kapal-kapal secara terjadwal angkutan barang. Nah ini akan diusahakan itu satu. Yang kedua itu meningkatkan kapasitas pelabuhan-pelabuhan kita. Nah udah bagi tugas nih kalau pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh pelindo 1 sampai empat sebagai Bumn, mereka sendiri yang akan mengerjakan. Misalnya Makassar membuat Makassar Newport, lalu uh, Tanjung Priok sudah Priok ya, hmm. ya hampir lah yeah. hampir ya sedang dalam pembangunan dan sebagainya. Nah kita juga akan encourage atau memperbaiki juga pelabuhan-pelabuhan uh, yang non komersial supaya kapasitasnya naik ya supaya kapasitas naik fasilitas yang lebih bagus dan sebagainya artinya di sini ada masalah soal infrastruktur pelabuhannya sendiri juga ya pak ya, ya, ya tentu ya. nah kemudian pak kalau misalnya kita bicara bahwa uh, kalau kita mau bikin tol laut dan logistiknya bisa lebih cepat dan sebagainya hmm. angkutan barang dan uh, barang ya terutama pak hmm. itu bisa lebih cepat ini kan kita bicara pada soal uh, dwelling time pak jadi men bongkar kemudian uh, angkutannya sampai keluar pelabuhannya. Padahal itu sebenarnya salah satu keluhan kita karena bisa sampai bulanan kapal itu sandar dan barangnya belum keluar. Enggak juga gini. Kalau dari uh, laporan BIA cukai itu 80% atau lebih itu juga yang di periuk ya, itu 5-6 hari. Di banyak pelabuhan Sudah bisa 5-6 hari ya, ya Pak? Ya. itu okay. di banyak pelabuhan besar itu mungkin ada masalah ya, ada masalah gitu ya. Tapi kalau di pelabuhan-pelabuhan perintis -pelabuhan saya kira nggak ada masalah karena juga tidak terlalu padat. Padahal kalau di uh, Jakarta sendiri Pak di Tanjung Priok katanya kebanyakan justru bisa lebih 5 sampai 6 hari begitu. Tapi ini laporan terakhir adalah bisa sampai 5-6 hari, Pak. puluh 80% 5 sampai 6 hari, tergantung kalau barangnya itu uh, apa namanya? barang yang bisa diidentifikasi dengan baik dan sebagainya oleh bea cukai, oleh karantina dan semua stakeholder mestinya bisa. Yang 20 persennya lagi kenapa lebih dari nah, itu? Nah, 20 persen itu begini, uh, kebanyakan yang 20 persen itu gini, 20 persen bagi dua ya, 10 persen, 10 sampai 15 persen lah, itu kira-kira makan waktu 7 sampai 9 hari dan sebagainya. Karena memang perlu klarifikasi, perlu E, pekerjaan karantina atau pekerjaan bea cukai dan sebagainya dan sebagainya itu satu yang kedua ada mungkin lima persen <tuh> kira-kira ini dari kuantitas ya bukan dari nilai ya dari kuantitas itu yang mungkin sulit apakah itu barang itu barang campuran sehingga perlu diperiksa satu persatu atau apa kalau misalnya satu kontainer gitu ya tulis sandris gitu jadi barang ini aneka rupa gitu, ya harus terpaksa diperiksa satu-satu. Nah, itu Apakah makan ini waktu juga Pak uh, kaitannya dengan belum benar-benar online ya, terkoordinasi semua sistem integrasi begitu Pak? Kalau itu dibuat online segala, paling bisa hemat satu hari. Hmm. Ya, dari lima sampai enam, mungkin yang awal-awal bisa empat sampai lima, gitu. Bisa nggak diusahakan tiga hari? Nah, tergantung, ya. Kalau tiga hari, Ya itu satu tantangan besar kalau seperti pelabuhan seperti Priok, karena transportasinya masuk dan keluar Priok juga tidak mudah, ya nggak cepat itu satu. Lalu eh, pertanyaan begini, bisa nggak satu dua hari? Ya kalau targetnya itu ya bisa aja ya, tapi dicoba. Kalau kapasitas pelabuhannya sendiri cukup, ya terus eh, apa namanya fungsinya semua terintegrasi berjalan dengan baik bisa. Ada satu uh, mekanisme yang kita sebut uh, inaportnet, ya, itu yang akan mencoba mengintegrasikan prosesnya itu supaya cepat dari semua stakeholders. Ya. Eh, ini proses berarti dari mana Pak? Bahkan dari izin kemudian kapal berangkat dan ini, sebagainya? Ini dwelling time aja. Oh, Oke, okay. khusus ya. dwelling time ya. ya hmm. Ini ini dwelling time. Jadi uh, kalau inaportnet bisa jalan, ya mungkin bisa lah nanti bisa 4-5 hari, ya, ya mudah-mudahan bisa 3-4 hari. Kalau lebih kecil dari itu bisa nggak? ya bisa asal transportasi masuk keluar perjuok juga bisa lancar ya pelabuhannya juga cukup e, perluasannya sudah jadi dan sebagainya <kuh> kalau minta satu dua hari sekarang rasanya sulit oke okay. kalau bapak punya sistem itu tapi kan orang menganggap bahwa um, tadi tol laut membutuhkan lebih dari itu artinya orang mengatakan yang ada mafia bukan cuma di udara pak di laut juga banyak banget gitu ini cuma beda lantai kalau di kementerian perhubungan bapak punya Gebrakan tertentu untuk soal mafia laut ini, misalnya pak, bongkar seperti di udara? Hmm. Ini pengertian ini saya sih kurang paham ya itu. Uh, tapi begini. Kalau misalnya ini di, disebut mafia itu pengertiannya apa ya? Oke, okay, pengertiannya adalah Pak, bagaimana kemudian di udara yang Bapak lakukan itu ada permainan slot misalnya, permainan rute hmm. dan sebagainya. Hmm. Bahkan di laut pun saya yakin Bapak tahu, itu kan terjadinya misalnya di parkiran bahkan bisa terjadi Pak, gitu. Hmm. soal tonase dan sebagainya. Hmm. Artinya, orang seperti Pak Jonan, kita banyak berharap hmm. bahwa ini pun mampu dibereskan. Begini, gini, uh, sebenarnya gini ya kalau di Kementerian Perhubungannya sendiri mungkin tidak terlalu banyak ya. Gitu. Untuk laut ya, Pak? Iya, untuk laut hmm. gitu. Nah, mesti di pelabuhannya sendiri hmm. ya, siap bandar bagaimana, otoritas pelabuhan segala. Otoritas oh, pelabuhan itu di bawah Bapak ya, Kementerian Perhubungan. Dan siap bandar ya? juga. Dan okay. siap bandar juga. Nah, ini yang akan dipereskan uh, menggunakan sistem misalnya uh, apa namanya? izin berlayar itu atau SPB itu dijadikan online. Hmm. Lalu, juga misalnya, inaportnet bisa jalan dan sebagainya. Namun, begini loh, ya. uh, ini kalau mau dibenahi semua, bisa nggak? Bisa, pasti bisa. Caranya, Pak, yang cepat, loh, yang cepat ya, semua dibuat online dan sebagainya, tapi kan tetap pasti ada manusia. Hmm. Ya. Nah, sekarang saya tanya begini: saya sudah usul, usul kepada <kuh> uh, Pak Menko Maritim supaya disampaikan kepada pemerintah atau presiden, Pak Presiden bahwa gini kalau ini mau semua jalannya smooth integrasi jadi satu pelabuhan ini ya, terutama pelabuhan pelabuhan besar itu semua stakeholder yang terkait di situ yang aparatur negara ya baik perhubungan karantina bea cukai dan sebagainya ini penghasilannya itu pada pekerjaan atau level yang sama harus sama kalau beda beda pasti ribut respon pak menko maritim atas hal tersebut ya beliau sih akan mengusulkan begitu. Hmm. Oke, okay, baik Pak Jonan. Sudah tetaplah bersama satu meja. Me, uh, dalam satu meja, bersama Pak Jonan, kami akan kembali dalam episode "Apa Kabar, Gebrakan Jonan."